Brothers, brothers, brothers and sisters, pelayan dan saya Ubaidillahir Faiz, salam aja okra. Balik lagi kita per Mobile Legends. Kali ini kita mau bahas event berhadiah skin. Nah, kira-kira event apa, terus hadiah skin apa, cara ngikutnya gimana, nanti kita cek bareng secara detail gitu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian event, kemudian pilih aja nanti ini judulnya ya, Lucky Draw Gratis. Nah, dengan menyelesaikan semua misinya ya, tapi sebenarnya ini cuma satu ya misinya, nanti kalau udah selesai kita mendapatkan hadiah utamanya ini, namanya Girl Scout gitu ya. Girl Scout ini skin hero Johet, nanti kita cek juga bagaimana tampilannya gitu ya, preview tipis-tipis gitu. Oke, selain ada skin juga, ada juga hero fragment, premium fragment, ada etiket, lucky tiket, ada tiket dan magic dust gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui ini durasi eventnya, event lucky draw gratis nih ya, ini selama 10 hari, jadi ada waktu yang banyak. Dan saya rasa ini 5 harian bisa selesai ya, jadi nonton bisa langsung aja dicek, langsung selesaikan gitu. Misinya cuma satu, yaitu kita disuruh untuk ngedraw, dan nanti itu kita nonton iklan gitu ya. Iklannya nggak lama, cuma 15 detik atau 20 detik gitu ya. Contoh satu gitu ya, nih kita klik drawnya. Nah, ada dua pilihan, kita lewat yang gratis tonton iklan atau lewat yang pakai diamond. Kalau saran saya kita pakai yang gratis saja gitu ya. Tapi kalau tonton pakai punya tabungan diamond, wah aku tak pakai diamond mas biar cepet, nggak apa, langsung aja pakai diamond gitu ya. Tapi kalau cara yang ku pakai itu pakai yang tonton video ini. Kita klik aja tonton video. Kita tunggu prosesnya. Nah ini ya, jadi ada 20 detikan gitu ya. Dan ini kita nonton iklan tuh, iklan apa ya, review kayak skin-skin baru gitu ya, skin Starlight, kemudian ada ya pokoknya skin-skin baru yang ada di Mobile Legends. Bisa sama, bisa beda-beda gitu ya, random aja untuk review skinnya atau di iklannya. Kalau sudah selesai gini, dibiarkan aja bisa, atau tadi tap untuk melewati gitu ya. Oke, nah ini kita draw pertama dapat tiket gitu. Nah ini kan ada kesempatan tinggal 9 gitu, jadi satu hari itu kita hanya bisa ngedraw atau nonton iklan selama 10 kali, jadi satu hari kita dapat 10 poin. Di keterangan di atas ini dijamin mendapatkan skinnya ya, ini skin basicnya Johet pada draw ke-50 atau 50 poin draw gitu ya. Jadi kalau sehari kita ada kesempatan 10 kali draw atau 10 kali nonton iklan gitu, berarti kita hanya butuh 5 hari untuk mendapatkan skin ini. Nah ini kan padahal durasinya kan 10 hari, jadi bisa lah ya 2 hari sekali kita ngedraw gitu ya. Terus besok lagi mungkin kalau capek, bah capek mas aku nonton, ya wis di istirahat dulu, lusanya lagi kita ngedraw lagi gitu ya. Mudah ya. Oke, ini udah paham. Ini teman bisa langsung aja digaskan gitu. Sehari ada 10 kali draw. Sekarang kita mau melihat bagaimana tuh tampilan dari skin Johet ini, Girl Scout. Nah, kita masuk aja ke bagian hero gitu. Pilih fighter, kemudian cari yang Johet. Nah, ini ya. Johet. Nah ini kita kebetulin kita dapat yang spesial. Ini kita dapat dari event apa kemarin? Lupa ya. Nostalgia atau event draw gitu. Oke. Nah ini kita masuk aja ke samping sini. Kita geser. Nah ini ya, ada Girl Squad. Nah ini kita kebetulin juga sudah punya skinnya. Kita lumayan. Kita oke, langsung aja kita klik yang ini. Smart misil. Nah kita cek ya efeknya gimana. Johet. Nah ini warna hijau biru. Wah. Der 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 der. Nah, kalau dari efeknya kurang lebih sama ya, karena kalau skin basic itu lebih ke perubahan warna, kurang lebihnya gitu ya. Simpelnya, enaknya ceritanya gitu. Skin basic lebih ke perubahan warna di hero nya.
Itu tadi yang smart missile gitu. Sekarang kita masuk ke injektor yang bisa ngelempar teman gitu ya, atau lawan. Dul. Ya, gitu. Atau ya. Bisa kayak pingpong. Ya, ini ya. Lawan juga bisa, teman juga bisa. Nah, gitu namanya injektor. Tapi untuk yang lebih aman, kalau kita mungkin lagi main solo gitu ya, khawatir ada teman yang misalnya sering apa ya, bercanda gitu ya, kita bisa beli pakai namanya itu potion itu ya, potion nanti itu ada, jadi kita nggak bisa dilempar. Dan itu kayak udah tahu semuanya gitu, kita beli potion agar nggak bisa dilempar atau dikenakan skill 2 nya Juhet. Tapi itu untuk teman ya, teman setim. Kalau lawan tetap bisa di injektor. Jadi skill 2. Sekarang kita masuk ke Unstoppable Force. Ini yang nabrak tuh ya. Dor. Wah. Tapi kok ada war-nya kayak Uranus ya? Ya. Habis nabrak kayak ada wus gitu ya, kayak pura Uranus ya. Jadi seleret, lap, dor. Seret. Oh, itu. Habis nabrak, dor, ada war gitu, kayak punyanya Uranus kayak ya. Ya gitu ya. Nah, gitu kurang lebihnya tampilan skin yang kita dapatkan dari tadi ya, ngedraw atau nonton iklan. Nah, mantap toh. Lumayan ya, skin gratis. Tadi berapa ya kalau kita beli pakai diamond? Sebentar, Johet. Skin basicnya tadi kalau kita beli pakai diamond itu 269 diamond kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman yang tahu atau mungkin pernah beli bisa komen di bawah. Yus, gitu aja yo. Terima kasih udah menonton pembahasan lagi draw gratis berhadiah skin Juhet, skin basicnya Juhet yo, yang Girl Scout. Nanti teman-teman bisa bagikan juga ke yang lain agar yang lagi ngepush Juhet kebetulan belum punya skinnya bisa ikut event ini ya. 5 hari ngedraw sehari 10 kali dijamin dapat skin yang permanen. Mantep banget. Murah meriah, mantap. Yes, gitu aja. Terima kasih. Matur suwun. Salam aja. Oke.